Yeay, hari ini aku ulang tahun. Pasti kakak, mama, sama papa aku lagi nyiapin untuk acara ulang tahun aku deh. Hah? Kok gak disiapin? Ya. Aku tanya deh ke mama. Siapa tahu mama lupa. Ma, mama tahu gak hari ini tanggal berapa? Tahu, hari ini tanggal 20. Nah, emang kenapa? Yah, pasti mama gak inget. Ya udah deh, aku tanya dengan kakak sama papaku. Kak, pa, kalian tahu gak hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 20, Mio. Emang ada apa sih dengan tanggal 20? Emang kamu mau ngapain tanggal 20? Iya, nak. Hari ini tanggal 20. Emang kenapa? Kamu ada lomba. Papa anterin ya. Bukan gitu, Pak, Kak. Hari ini... Pak, Yuta, Mio, udah ada nih sarapannya. Ayo kita sarapan bareng-bareng. Oh, ya udah, Ma. Papa makan dulu ya. Enak banget masakan Mama. The best deh istriku. Ya udah deh, Mio. Ayo kita sarapan. Nanti kamu telat lagi sekolahnya. Ya Allah, aku sedih karena keluarga aku gak ada yang ingat kalau aku hari ini ulang tahun. Ya udah deh, gak apa-apa, gak usah dipikirin. Siapa tahu nanti aku pulang sekolah mereka langsung kasih surprise ke aku. Aku sarapan dulu ah, biar gak telat. Oh iya, hari ini mama gak bisa ikut nganter kalian sekolah ya. Hari ini mama di rumah, jadi kalian nanti berangkat sama papa ya. Ya udah, ayo nak, kita berangkat, keburu kamu masuk lagi. Pak, hari ini Yuta libur, Pak. Kalau Mio gak tahu libur atau enggak. Aku gak libur, Pak, kata guru aku. Besok aku liburnya, hari ini enggak. Nah, kita tinggal tunggu Mio pulang sekolah. Pasti dia terkejut. Dan teman-teman mama sama papa juga udah pada datang nih untuk merayakan ulang tahun Mio. Aduh, papa mana nih gak jemput-jemput? Mungkin dia gak jemput, mungkin mereka semua udah melupakan aku. Ya udah deh, gak apa-apa, aku jalan kaki aja. Mereka kenapa ya bisa ngelupain aku? Udah lupa hari ulang tahun aku. Ditambah aku lagi yang dilupain. Sepertinya aku malas banget nih negor orang-orang di rumah. Aku malas banget ngeliat muka mereka. Capek banget lagi. Wah, wah, mama, papa, kakak. Wah, kalian bikinin surprise untuk aku senang banget. Terima kasih ya. Wah, aku senang banget. Bagus banget surprise-nya. Iya nak, ini semua untuk kamu, sini Mio. Tuh teman-teman mama udah datang loh sama teman-teman papa. Nih kue buat kamu, kadonya nyusul ya. Makasih ya ma, aku suka banget.